Yo, what it up? What up? Kita mau kemana nih, man? Kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan sore. Jalan-jalan sore, tapi kita gak ngajak Spike sama Nala. Karena si Spike lagi mandi, ya kan? Tapi tenang aja, besok gue bakal buat vlog sama Spike sama Nala lagi. Tapi kali ini gue bakal ngajak Lilo. Nah, dia mau main sama Danger, bro. Danger, anjing Nando yang Helder itu. Karena banyak request juga kan dari teman-teman kan. Bentar lagi Lilo bakal naik mobil nih, tunggu ya. Lilo, jagoan gue. Ting, apa kabar lo? Baik. Baik ya? Bilang halo lu dong. Halo. Oh ini mantep. Ting, kita hari ini si Lilo mau main sama Danger nih, Ting. Tahu Danger nggak lo? Tahu. Anjing Rando. Kira-kira nanti main gimana, Ting? Danger kan suka kadang-kadang suka gigit bercanda tuh. Kira-kira Lilo gimana? Santai gak deh? Lilo emang gak ada takutnya, Bang. Widih, mantep ya. Iya. Oke. Ya udah, kita sekarang lagi on the way nih, guys. Jemput Rando sama Danger. Oke, guys, mendadak mobil udah rame. Ada teman gue Rando. Halo semua, apa kabar? Dan ada Feli juga di belakang. Jadi kita mau ngapain nih, bro? Kita akan memperkenalkan anjing gua Nona Danger, ya kan? Yes. Kepada anjing baru lo, Lilo. Oke. Okay. Cuman gua lihat si Danger cepet banget gedenya, bro. Gedenya cepet banget. Parah. Cepet banget, parah ya? Iya. Padahal nggak sampai sebulan ya? Nggak nyampe. Hampir sebulan lah. Dan bentar lagi, guys, Danger udah nyusul Nala lo gedenya lo. Iya, gede banget tadi pas digendong gue liat. Nanti kalian lihat aja. Gila, gede banget. Tapi lo ada ya pesan dan ada pesan-pesan gak nih? Ini kan Danger ya, sama Lilo lah. Tadi di kamera gue juga udah gue bilang. Yes. Gue liat Lilo kan masih baby banget. Yeah. Danger itu punya prey drive-nya kenceng. Prey drive itu adalah insting berburu. Oke. Okay. Karena emaknya dia dan emaknya dia. Mamahnya dia, bener-bener ibu kandungnya itu. Kalau aktivitas di kennelnya itu kadang suka berburu celeng. Ditambah si Danger ini giginya kan lagi masa pertumbuhan. Yes. Dia kan 3 bulan, berhenti bertumbuh sekitar 5-7 bulan. Yeah. Dan kalau Danger itu senang banget main yang bulu diikat di tali. Okay. Terus dikejar-kejar gitu. Tahu. Dari situ gue tahu bahwa prey drive-nya dia kenceng. Jadi gue takutnya kalau dia bercanda sama Lilo tuh nggak sengaja kasar. Okay. Walaupun dia nggak bermaksud kasar. Ada, itu memang ada kemungkinan banget. Cuman emang tugas kita, gue sama lo sebagai alfanya Lilo, lo sebagai alfanya Danger, buat ngasih tahu kalau mainnya udah kelewatan. Iya, jadi gue akan benar-benar nanti pas kita syuting, kita kenalin, tapi kita supervisi banget. Yes. Jadi kita liatin banget kalau Danger udah mulai. Karena energinya gede banget kan. Yeah, ini sengaja tadi abis makan terus gue istirahatin. Okay. Jadi belum olahraga nih hari ini. Okay. Waduh. Jadi bakalan gila banget sih nanti. Okay. Ya kita akan sebagai ininya parentsnya, orang tuanya, kita akan supervisi banget. Gue nggak mau Lilo kenapa-napa juga. Okay. Ya udah, guys. Berarti nanti kita langsung aja ketemu di dog park. Lilo, kita kasih cium-cium dulu biar kenal baunya. Baik-baik ya. Jangan bandel ya, jangan berantem ya. Jadi dua-duanya sama-sama enak. Oke, kita kenal baunya. Oke, sekarang bentar lagi kita masuk ke dalam. Tapi di dalam lagi banyak anjing, guys. Banyak anjing kecil-kecil, seru nih. Nanti kita harus kenalin mereka pelan-pelan. Kalau Lilo sih baik, tapi kalau Danger harus dikenalin lebih pelan lagi. Buntutnya agak sedikit tegang nih. Enggak, dia happy kok, dia happy. Dia happy ya. Sip deh. Danger lebih penasaran nih ya. Mau main ya. Nah, guys, sekarang si Lilo lagi ada di sini tuh. Banyak temannya dia. Wewe, tenang. Itu Lilo tuh. Itu dia Lilo tuh. Lilo. Nah, Danger sama Rando lagi di lapangan sebelah. Tuh lagi di situ tuh. Tuh mereka di situ. Nah, ini Lilo main-main dulu di sini tuh. We'll be right back.
Tuh guys, Danger lagi main-main tuh. Bentar lagi kita bakal kenalin Lilo sama Danger pada saat Danger ke lapangan ini. Udah, Teng. Udah, deh. Lilo. Ayo lo, Danger. Gimana tuh? Woi. Ini Jack Russell nih baru nih. Gila, gue happy banget ngeliat Danger sama si Lilo sih. Happy banget. Cocok ya. Yeah. Main. Ukurannya udah agak sama, lebih seru lagi. Iya. Nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car. Hit the button, drive real far. Put that record on me, dark. Oh, I'm dreaming of you. I dream of a new night. Gimana bro, menurut lo? Seru banget ya. Kenapa serunya? Karena si Danger sama Lilo ukurannya hampir sama. Dan gue tahu karakteristiknya Danger itu memang anjing yang seneng sama yang ukurannya sama. Dan kalau dia sama Pom, contohnya kayak Pom, karena Pom itu kan bisa dibilang apa ya, bukan yang kayak Guardo. Jadi dia sama Pomnya itu baper kayak waktu itu. Ketakutan, merasa kayak gue dibully. Padahal sebenernya main. Danger itu cocoknya harus yang sesama guard dog atau sesama working line atau sesama yang tough, anjing tough. Makanya sama bulldog tadi dia akur. French bulldog ya? Iya, French bulldog akur. Sama Belgian Malinois mungkin juga akur. Nah, sama si Lilo ini akur karena mungkin si Lilo itu juga working line. Macam anjing working line, bener gak sih? Bener, karena Lilo itu emang basicnya dia anjing pemburu. Makanya tadi pas pertama ketemu langsung bercandanya cocok ya? Iya, dan Lilo yang nyerang duluan loh. Jadi ini pertama kalinya Danger anjing nyolot, ya kan, high energy, dinyolotin duluan. Oke, ini seru banget guys. Masih smackdownan di sana. Oke, guys, videonya bisa langsung kalian cek di YouTube channel gue sama YouTube channel Rando. Ya, Lauren Rando. Yes, jangan lupa langsung subscribe ke channel kita berdua, share, likes, komen juga, sama dukung nih YouTubers Indonesia kayak kita dengan hashtag Antuskip Iklan. And we see you guys in the next.